Mantap, seger banget. Matikan apinya biar kemanginya tetap bersinar hijau, teman-teman. Sudah matang, kita akan plating ya. Kembali lagi dengan Nui HS Channel. Salam sehat ya teman-teman. Hari ini aku mau bikin sup ikan ya teman-teman. Ini bahan-bahannya ya, ada ikan mas 1 ekor, ini bawang putih, bawang merah, bombay yang sudah diiris, ada serai, ada jahe, daun jeruk, juga ada cabai rawit utuh ya teman-teman. Ini ada kemanginya juga, ini ada garam, kaldu jamur, gula, ini ada merica dan kunyit ya teman-teman, dan juga ada potongan daun bawang, seledri, juga tomat ya teman-teman. Kalau mau pakai yang merah juga nggak apa-apa, yang udah matang, juga ada air ya teman-teman. Langsung aja kita akan masak teman-teman, ya, teman-teman. Ini aku udah cairkan mentega ya teman-teman, dan kita masukkan bawang merah, bawang putihnya. Lanjut kita masukkan bawang bombaynya. Kita masak sampai layu ya teman-teman bawang bombaynya. Lanjut kita masukkan air. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan jahenya. Merica bubuk dan kunyit. Bumbu 3 serangkai. Aduh. Kita masukkan ikannya. Udah blebek-blebek teman-teman ya, udah mendidih. Kita masukkan tomatnya. Cabai rawit utuh. Daun bawang, daun seledri, kita aduk ya teman-teman ya, ini enak banget. Wow, kemanginya terakhir. Kalau ada belimbing buluh ya teman-teman, ini bisa dimasukin, makin seger. Kita koreksi rasa ya teman-teman ya. Mantap, seger banget, nikmat. Lanjut kita masukkan kemanginya dan kita matikan apinya biar kemanginya tetap bersinar hijau teman-teman. Sudah matang, kita akan plating ya. Cus pokoknya. Oke, ini dia masakanku sudah jadi, sup ikan ya teman-teman. Ini segar, gurih, nikmat, pokoknya nampol ya teman-teman, wajib dicoba. Thank you udah nonton, jangan lupa like, subscribe, bunyiin tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan ditunggu juga untuk komennya. Dan ditunggu juga untuk komennya ya. Terima kasih banyak. God bless you. Salam sehat. Bye bye.